Istri Sandiaga Uno, Nuraisa Uno, positif terjangkit virus corona. Hal tersebut dikatakan oleh mantan wakil gubernur DKI Jakarta melalui unggahan suara di akun media sosial Instagram pribadinya. Sandiaga meminta doa kesembuhan untuk sang istri. Sandi pun mengakui jika sang istri diketahui terpapar COVID-19 melalui swab test. Saat ini kondisi Nuraisa dalam kondisi sehat atau masuk dalam kategori pasien tanpa gejala. Sandiaga pun memastikan akan segera melakukan swab test bersama sang anak Sulaiman serta seluruh penghuni rumah. Sandi pun mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan mencuci tangan. Sebelumnya, Sandiaga Uno dan istri melakukan perjalanan ke Kairo, Mesir di Afrika pada November lalu. Namun kondisi tetap baik selepas bepergian.